Enggak, saya hanya diajak kawan-kawan untuk bisa ngobrol di pasar ini. Dan saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Jadi sampaikan apa adanya. Satu tadi soal bagaimana cara membayar retribusi yang kalau bulanan berapa. Yang kedua tadi, apa namanya, pangan apa tadi? KJP, Pak. Pangan murah. KJP, pangan murah. Pangan murah yang hari ini nggak ada karena dulu ada kriminalnya. Maunya masyarakat, ya kalau yang kriminal dihukum aja. Tapi jangan tokonya ditutup. Nah, ini yang tadi maksudkan. Maka saya telepon Pak Gubernur, PJ, bagi kondangan, alhamdulillah bisa terhubung dengan Pak Joko Sekda. Itu teman saya, orang Jawa Tengah gitu. Saya berteman lama sama beliau. Alhamdulillah tadi saya sampaikan dan nomor teleponnya saya berikan hanya 30 api. Mungkin ini kecil buat itu, mungkin kecil. Tapi buat masyarakat yang begini-begini lah yang harus diurus. Ya, oke. Ganjar, Pak.